mereka lagi satu perkara yang lagi susah, yaitu option holders atau orang tengah. Saya minta pentadbiran Petronas termasuk menteri yang jaga Petronas. Apakah cara ini di pelaporan dari tahun 1998 mulai ini option holders atau middleman? Sebab apa? Petronas satu syarikat besar. Dia ada banyak orang pakar-pakar yang jual minyaknya, buat explorationnya, accountantnya, apa-apa. Apa sebab Petronas perlu guna option holder atau orang tengah jual minyak dia? Saya pun tak faham apa sebab. Dia boleh jual sendiri lah, dan untung semua simpan sendiri. Tetapi saya dengar lah. Dari tahun 1999, lepas serangan mata wang George Soros tahun 1997, pada masa itu masih saya boleh ingat, banyak kerajaan di, bukan saja di sini, di rantau Asia terjejas, termasuk South Korea, termasuk Thailand, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, semua pun kena. Pada masa itu mulai itu perkara option holder. Saya minta, sebab kita tak tahu. Kita sudah minta banyak kali di parlimen pun tak tahu. Okay. Dan banyak negara pada masa itu menghadapi perkara ini, kerajaan muflis, sebab George Soros sudah attack wang-wang rantau Asia. Saya dengar cerita, satu cerita, sekarang saya pandai cakap cerita. Ada suatu pemimpin kuat dari UMNO mengatur suatu rancangan yang memang tak betul. Saya sebut lagi sekali, suatu rancangan yang memang tak betul. Apa itu rancangan? Ialah terpaksa force Petronas jual minyak kepada suatu syarikat di negara Jepun, iaitu Petronas jual kepada ini syarikat Jepun. Kalau terus ikut harga pasaran, harga pasaran memang tak ada masalah, tetapi dengan harga rendah, harga tetap, that means fixed untuk 10 tahun. Tak kira apa-apa harga pasaran, harga itu sudah fixed. That means Petronas jual kepada ini syarikat Jepun satu harga tetap atau kekal untuk 10 tahun. Dan saya dengar satu angka yang begitu rendah, lebih kurang US dollar ringgit 30 US dollar satu tong. Okay. Tetapi bila harga pasaran naik, harga Petronas pun juga jual kepada ini syarikat-syarikat. Bukan semua, mungkin segelintir, kita pun tak tahu. Dan individu ini dan keluarga dia dapat komisen dahulu untuk 10 tahun. Komisen dari syarikat Jepun perlu bila you jual 30 atau 30 dapat komisen. Itu biasa dia cari bisnes, bukan? Tetapi dia dapat 10 tahun punya komisen sekaligus. Untuk selamatkan syarikat-syarikat dia di Malaysia. Dan sekarang lagi teruk. Saya dengar, dan sekarang dengar, betul atau tidak saya minta pentadbiran Petronas? Sebab saya sebut tadi, Petronas atau syarikat yang government link company itu untung dan harta untuk seluruh 20 juta negara kita. Bukan kita bahasa Inggeris kata, bukan you punya grandfather punya company, bukan sendirian berhak.
So saya dengar ada 6 orang tengah atau merchant holder. Sekarang harga pasaran sekarang di harga pasaran world market minyak lebih kurang tinggi. US dollar lebih kurang 75 satu ton. So saya bagi penjelasan yang terperinci. So option holders beli dari Petronas satu ton. Now dari mula dia kos yang Petronas perlu guna termasuk oil rig lah, apakah kaki tangan lah, apakah pakalan. Cost of production satu ton kepada Petronas lebih kurang US dollar 20. Okay. Now, cost keluar minyak 20. Petronas jual kepada orang tengah atau option holders US dollar 40. Tetapi dengan baik-baik Cik Samri, orang tengah jual di harga pasaran US 75. So maknanya Petronas ialah untung sahaja bila jual satu ton, dia punya untung 20 US satu ton. Okey. Orang tengah yang langsung tak ada buat apa-apa, ada satu office mungkin ada dua secretary yang comel dan sebagainya, orang tengah untung satu ton US 35. So saya minta kepada pentadbiran Petronas, kepada menteri yang bertanggungjawab Petronas, iaitu Jabatan Perdana Menteri, minta praktis ini ada atau tidak. Kalau ada, adil atau tidak.